baca cuk, proses perapian rambut barengan. Ini sekarang kita lagi mau menjahit. Tadi sudah dirapikan, belakangnya juga sudah dirapikan. Terus tinggal dijahit. Nanti paling enggak 5 jahitan. 5 jahitan ini kayak ini nih. Ini 1, nanti ada lagi 2, terus 5 jahitan. Benangnya nomor tukang sepatu. Benangnya ini teman-teman. Benang apa nih, Pak? Nggih, jahit sepatu. Oh, benang sepatu nih, jahit sepatu ya. Nggih. Saya minta yang besar. Gini. Saya setiap jahit gunanya pasti hitam. Gini, putih. Menyatu warna rambutnya. Iya. Ngejahitnya pun enggak susah. Gini. Nah, ini sudah ngambil benangnya teman-teman. Di double apa? Benangnya di double kali nampak setunggal tak? Tunggal ini besar. Oh. Besar. Menkuat ya berarti. Oke. Benangnya besar. Ewan kadang-kadang ini loh jauh melingkar. Kadang-kadang dari sana. Iya teman-teman. Rambutnya tuh paling ada lebar rambut ini paling ada 1 meter paling tinggi pak. 1 meter kan pak? Iya. Lebar rambut ini dari ujung sini sampai ujung sana teman-teman 1 meteran. Karena menyesuaikan si barungannya sendiri kan kurang 32 kan besar. Kalau nanti rambutnya kecil kan saru. Oh ya, info selanjutnya ini juga sudah dipasang kulit dan juga sudah dicoret sama Pak Jajuk. Bawahnya sudah ada kulitnya. Kemarin kan belum ada. Terus telinga, telinga juga sudah ada dipasang. Kemarin belum, sekarang sudah dikasih telinga. Lidah tak peme. Belum kering. Sudah. Oh. Tinggal mak. Tak ambilkan. Kalau bengkok ini sama pipa atau apa biar lengkungannya bagus. Bagus lengkungannya. Iya. Nah ini teman-teman ini lidahnya ini. Terbuat dari seng tapi nekuknya pakai paling enggak pakai pralon apa-apa biar rapi ini tekuannya sini teman-teman lidahnya. Sekarang kita lihat Pak Jajuk jahit lagi ya biar kalian teman-teman semuanya tahu bagaimana proses penjahitannya yang rapi seperti apa. Dan ini di dalamnya teman-teman ada kawat ini. Kawat ini fungsinya untuk menyangga, untuk menyangga si rambut supaya biar ya, bisa berdiri. Nggak lembek. Nggak lembek. Ya kalau misalnya bisa dibilang sih tulangan, sebagai tulang rambut. Ya nih, kalian lihat kan? Ini kawatnya ini ukuran berapa mili? Pinten mili nih pak? Kawat ini. Berapa paling sekitar 4 milian ya pokoknya selera kalian masing-masing lah. Di bawahnya bagel sedikit bagel untuk 6,5 okay. Tebal-tebal berat nanti tapi sebenarnya semakin tebal semakin bagus. Iya bagus. Terus jahite jenengan selerane saking ndi, Pak? Saking kanan apa saking kiri? Sama saja. Sama aja. Biasanya dari sini. Dari sebelah kiri ya. Iya. Nanti sampai sini pindah sana. Oh,
sampai tengah sini. Gayo, iya. Pindah sana. Ya, karena ini besar, teman-teman. Jauh. Lihat ini tangannya sampai sana lagi. Iya, enggak. Dan pakai benang sepatu yang buat jahit sepatu, teman-teman. Dia kuat, warna juga hitam, disamakan sama warna rambutnya. Kita lihat lebih dekat bagaimana cara jahitnya. Dan info lagi, mata sudah dipasang, teman-teman. Sudah dilem, Pak? Belum ya? Belum. Ya lupa ya. Oh. Tapi enggak jatuh. Iya. Belum dikasih lem, tapi itu Mas sudah kuat kok, teman-teman. Tapi lebih bagus dikasih lem biar takutnya kan pemakaian kan enggak tahu. Nanti jatuh malah repot. Tapi misalnya jatuh enggak apa-apa, Pak ya. Kuat apa nih? Enggak. Resin. Iya. Kalau beling pecah. Iya. Kalau beling tuh buatnya mungkin pakai las ini bisa ini. Susahnya yang bikin cetakannya. Bisa deh. Okay. Panas berapa derajat gitu kan mencair. Beling. Iya, panas. Ponorogo dari beling. Tapi resiko pecah. Iya. Sampai itu juga mahal ini. Okay. Beling. Saya sebelum buat beli beling ini. Iya, dari Ponorogo. Titip Bergol. Ini ada kawat, sampai kawat di tali. Oke, teman-teman, nanti berhubung ini Pak Caju masih lama, baru 2 jahitan. Kita lihat seperti ini nanti contohnya. Misalnya sudah selesai jahit rambut barongannya. Kelihatan. Ya. Ini ada 5 jahitan kan, teman-teman. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jahitan. Nanti ya, seperti ini. Baik. Jangan terlalu besar-besar ini ya. Ini? Ya jahitannya ini jangan terlalu besar-besar. Oh. Atau jauh, jauh biasanya melembung. Iya, yeah. ini terlalu jauh Pak gini. Iya. Yeah. Nah, jadi kalau yang lebih bagus tuh jarak antara ini ya, sama ini jauh. Itu jangan terlalu jauh, teman-teman. Paling nggak ya kayak gini loh. Biar nggak melembung gitu. Nanti seperti ini contohnya, yang ini sudah jadi. Nah, ini fungsinya apa nih? Fungsinya deket ini ya, ini pas kawat. Oh, ini pas kawat. Fungsinya yeah. Nampak nih Pak. Ini yang ini jahitnya dari sini. Biar rambutnya ketekuk bawah. Dari yang bagian atas. Ya, dari atas jahit. Iya, ditarik ini. Seperti biar ini rambutnya ke sini. Iya. Jadi biar rambutnya tuh ke depan. Nanti hasilnya kan seperti ini. Jadi rambutnya tuh ke depan semua. Kalau jahitnya dari atas ini. Nah, ini jahitnya dari sini. Mangklung. Ya. Kalau yang lainnya dari dalam, dari depan. Yang satu ini dari depan, teman-teman. Dari belakang. Jadi nanti seperti ini gambarannya rambutnya. Kalau sudah jadi dan sudah dicat warna hitam. Biar lebih hitam. Kalau ini kan belum warna hitam. Enggak usah terlalu tebel, gembel. Iya. Yeah. Mencatnya biasa. Yang penting pakai gerak bisa. Iya. Yeah. Oh, kalau terlalu tebal nanti malah tebel, bisa kaku. Yang penting kelihatan hitam-hitam gitu aja, teman-teman. Ya. Yeah.
Oke teman-teman, saya kira cukup sekian video kali ini cara Pak Jejuk merapikan dan menjahit rambut barongan teman-teman. Nanti hasilnya pokoknya seperti ini. Tapi yang itu belum selesai. Masih lama teman-teman ternyata. Paling enggak nanti malam lah baru selesai. Saya kira cukup sekian ya video kali ini. Nanti kalau misalnya sudah jadi kita review bareng Pak Jejuk lagi. Dan kalau misalnya kalian ada saudara, tetangga, atau kalian sendiri yang merasa pengrajin barongan atau punya grup barongan, kalian bisa hubungi ke nomor WA aku di dalam deskripsi. Kita ngobrol-ngobrol bersama biar lebih enjoy. Oke? Saya kira sekian dari saya. Salam budaya dari aku, Mas Miko. Selamat sore. Bye-bye.